masjid. Nah, saya nggak ada apa-apa, nggak pernah ngobrol sama siapa-siapa juga, langsung ke tempat wudhu. Di tempat wudhu, saya sambil berwudhu sampai digerakkan wudhu setelah bagian muka, bagian kepala. Ada nih si preman kampung keluar dari kamarnya, dari dapur. Nah, dia mau ambil motor. Dan saya pertama tuh sakit banget itu. Saya sasar aja kakinya. Karena saya tahu dia udah tua dan nafasnya udah Senin Kamis, saya hajar tuh dia. Setelah tendangan pertama tuh dia dapur. Dia pengambil pisau dapur, pisau yang selama ini saya pikir pisaunya udah pernah bunuh orang. Ternyata bunuh ayam saja nggak pernah. Saya lihat dia pergi ambil pisau, saya kasih dulu bagiannya. Dar, saya lempar tuh balok untuk aja nggak kena. Dia tunduk gitu. Dar, kasihan banget. Dia lari juga nggak bisa, nggak kencang. Saya lari aja, bodo amat. Saya lihat dia pegang badik, bodo amat. Siapa juga yang mau disentuh sama kamu?